Ochang, ketemu lagi di Ochang Story. Dan kali ini Ochang menginformasiin gimana sih cara mengecek keaslian dari emas kita. Jadi kebetulan Ochang barusan beli emas Antam yang 5 gram di internet, dan di situ katanya silakan diinstal CertiEye apps untuk memastikan kalau itu sudah terdaftar atau belum. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalian bisa cari dulu di Play Store. Nanti kalian cek di sini di bagian CertiEye. Nah, liatin CertiEye Antam. Nah, nanti kan bentuknya seperti ini. Nah, Ochang udah ngedownload, tinggal nanti dibuka saja. Nah, kalau dibuka, liatin ini ada dibuka. Ya, Ochang masih pakai sarung. Nah, di bagian belakang ini, bagian Antam, bagian belakang nih. Ya, kalau kalian belum tahu nih bagian sini nih. Ya, tinggal sinikan saja. Nah, katanya move closer. No. Oke, processing. Ini internetnya katanya. Oke, kita coba lagi bentar ya. Oke, liatin sudah ada ya. Di sini authenticated, ya udah berarti benar katanya ya. Nah, liatin di sini. No. Katanya betul, udah sesuai katanya. Ya, udah ada semua, Dojen juga baru beli ya. Misalnya sini open link, kita cek. Oke. Okay. Nah, ini data-datanya semuanya udah ada. Jadi ternyata sudah betul ya. Jadi ingat-ingat ya, bagi kalian yang misalnya beli emas secara ini online kayak gitu, atau untuk memastikan juga ya, kalian jangan khawatir. Yang penting kalian tinggal pakainya adalah CertiEye, memastikan. Setelah itu nanti di scan seperti ini ya, nanti bentuk emasnya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini adalah salah satu bentuk kalau kalian pengen investasi ya. Ini Ochang juga lagi belajar sih, dikit-dikit ya, duitnya ditabung, setelah itu udah kumpul baru dia beli ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa ya, ngedownload CertiEye. Assalamualaikum, bye-bye.